berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Karisma masuk sekolah pertama hari Rabu tanggal 13 Mei. Pertama kali hari ini Davi masuk sekolah hari Kamis ya, sekarang tanggal 14 Mei. Ceritain ya Dik nanti ya. Kemarin ada temen yang cerita anaknya kan juga udah mulai sekolah. Hari pertama sekolah itu pelukan selfie terus dikirim ke WhatsApp grup. Padahal kan itu aturannya sama sekali gak boleh deket-deketan, harus jaga jarak. Malah foto pelukan berdua terus selfie. Ya dasar anak-anak ya, susah dikasih tahu. Dan ini sekolahnya Karisma sama Davi. Davi kelas 5, Karisma kelas 7. Dek, hati-hati ya kan. Feel space, berdoa jangan lupa. Taati peraturan. Nanti cerita. Hati-hati sayang. Sekarang mau jemput Davi dan Karisma sekolah. Alhamdulillah mereka hari ini bareng berangkat dan pulang sekolah, jadi kita jemput. Kalau Karisma sih biasanya dia berangkat sekolah, pulang sekolah maunya sendiri, udah gak mau dijemput lagi. Tapi karena sekalian bareng adiknya ya, ya udah tadi udah di ini dibilangin kalau mau dijemput gitu. Sekalian nanti nunggu anak-anak mau cerita sedikit soal lockdown di Berlin ya, di Jerman. Nah dulu itu anak-anak mulai tidak masuk sekolah. Masuk sekolah terakhir deh itu tanggal 17 Maret. Itu mereka masuk setengah hari karena guru-gurunya harus ngasih arahan bagaimana belajar di rumah. Orang tuanya harus lihat email tiap hari, jadi tugas-tugas dari sekolah dikirim lewat email, terus nanti anak-anak kerjain, dikirim lagi lewat email hasil pekerjaan rumah anak-anak. Lockdown di Berlin mulai dilonggarkan itu tanggal 22 April. Bertahap kan ininya pelonggarannya itu, waktu itu tanggal 22 April itu toko-toko yang kecil mulai buka. Jadi kalau toko makanan sih buka terus ya, toko makanan, alat-alat kebutuhan itu, Lebensmittel, itu buka terus karena memang kan orang-orang butuh makan. Tapi restoran, rumah makan nggak boleh buka, hanya untuk ini pemesanan, pengiriman itu boleh. Tapi kalau buka menerima tamu itu nggak boleh. Hotel-hotel juga ditutup waktu itu. Nah, tanggal 22 April mulai longgar. Toko-toko yang kecil-kecil yang di bawah 800 meter persegi sudah boleh buka. Nah, dari awal lockdown di
Berlin atau di Jerman itu aturannya tidak seketat negara-negara Eropa seperti Italia, Prancis atau Spanyol gitu. Jadi di Berlin kami itu boleh keluar, tapi hanya sendiri atau dengan keluarga. Kalau bersama keluarga boleh, tidak boleh mengunjungi. Tapi kalau misalnya keluar jalan-jalan itu masih boleh, jalan-jalan ke hutan, ke taman, atau sport itu nggak dilarang. Jadi nggak harus pakai surat gitu. Kalau di Prancis, di Spanyol, di Italia gitu kan ketat ya. Itu keluar bener-bener hanya untuk belanja dan harus atau kerja dan harus pakai surat izin. Nah, kalau di Berlin atau di Jerman pada umumnya nggak perlu. Kemudian anak-anak sekolah itu bertahap ya. Sekitar 2 minggu yang lalu, jadi akhir April gitu, itu yang bikin abitur atau ujian akhir SMA itu mereka masuk duluan. Kemudian kelas 6 SD atau Grundschule. Nah, terus baru ini anak-anak kelas 5, 7, 8, 9 gitu, seperti Karisma. Karisma kelas 7 itu mulai masuk pertama kali sekolah kemarin tanggal 13 Mei hari Rabu. Davi hari ini hari Kamis tanggal 14 Mei baru masuk pertama kali. Nah, terus masih sebentar-sebentar, awalnya itu 2 jam pelajaran, jadi sekitar 1,5 jam gitu ya, 1 jam 40 menit gitu. Oh ya, masing-masing negara bagian di Jerman itu nggak bareng ya, memutuskan untuk melonggarkan lockdown atau memperketat gitu. Mereka punya otoritas sendiri untuk mempercepat atau mengundurkan dengan mempertimbangkan keadaan di daerahnya masing-masing. Jadi misalnya di Berlin dengan di Frankfurt atau di München atau di Leipzig itu nggak bareng kapan anak-anak mulai sekolah, kapan lockdown mulai dilonggarkan. Hampir sama kira-kira waktunya itu, tapi nggak tepat bareng. Devi sudah pulang sekolah. Mbak Karisma mana, Dek? Tuh, Karisma juga udah mulai pulang sekolah. Ya. Halo sayang. Gimana tadi ceritanya di sekolah, Dek? Hah? Ketemu Frau Hartmann terus? Bagus. Bareng-bareng masuk sekolah ya? Kalau kelas 5 bareng-bareng gitu. Ya. Kelasnya beda. Ruangannya beda nggak? Iya. Oh, beda. Terus satu kelas berapa orang? 10. Oh. Man, lach deh. Jadi hari ini Karisma masuk hari kedua. Davi pertama kali masuk ya tadi. Kalau Karisma hari ini di sekolah ngapain jadinya?
kemarin kan dikasih tahu arah-arahnya gimana, terus jalannya sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda dari hari Sabtu, tapi dikasih schedule buat sekolah sama buat besok ya? Iya. Besok sama, masuk lagi Karisma. Tapi sih enggak kan, Dek? Besok enggak masuk ya? Sama. Jadi kita dipisah ke grup-grup biar enggak terlalu banyak orang di satu kelas. Terus grup juga biar beda kelas terus, dan timingnya juga beda. Jadi dikasih tahu siapa yang di grup ini, jam berapa masuk sekolahnya. Sekelas berapa jadinya kan, kalau hari ini kamu kan 8 orang ya? 10 sampai 11. Untuk besok itu 10 sampai 11? Iya. Oh jadi kelasmu dibagi 3 kelas. Iya. Itu besok udah pelajaran normal ya, dikasih pelajaran, jadi ada mate, Dutch, English, iya, macam-macam. Bio, fisik, semi gitu. Iya. Dari besok masuk, oh besok fisik ada. Dari jam 9 sampai setengah 3 ya. Iya. Kalau Davi, hari ini ngapain tadi? Also unsere Gruppe. Davi cerita ini aja pakai bahasa Jerman nggak apa-apa. Davi kurang bisa bahasa Indonesia soalnya. Nah, gimana tadi ceritanya? Wir haben uns Blumenkübel in der Schule getroffen und dann sind wir hoch zum Klassenraum gegangen, also die Treppen warte. Und da gibt's ein Einbahnsystem bei der Treppe, also auf einer Treppe geht's nur hoch und bei der anderen geht's nur runter. Und dann sind wir hochgelaufen zum Klassenraum und haben über Corona gesprochen, also ja. Bikin eksperimen ya? Ya bentar. Und dann hat Frau dann hat unsere Klassenlehrerin uns gefragt, wie es uns erging und wir haben dann geantwortet, so was gut oder was schlecht war. Und dann haben wir kleines Experiment gemacht. Da und zwar wir haben so eine Plastikscheibe bekommen. Wir haben daran geredet und dann konnten wir sehen, dass es dass die Plastikscheibe halt beschlagen war. Jadi kayak ini ya, itu makanya corona bisa menular lewat droplet itu gitu. Jadi kita ngomong aja tuh ada airnya gitu, ada bapak jadi ada dropletnya itu yang bisa menular. Kenapa makanya harus pakai masker gitu ya, Dek? Karisma besok sekolah, Davi nggak masuk sekolah. Nggak tahu nanti nunggu lagi ya berita selanjutnya.